Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang metok. Hari ini aku sama kakak iparku. Halo guys, welcome back to Korea Ramit bersama orang Korea yang metok. Setiap hari ada jatah yang bisa kita beli di Tokopedia. Siapa di antara pol-pol yang hobinya itu online shopping terus ya pak? Ada nggak? Kalau ada, aku ada kabar baik buat pol-pol. Karena bayar apapun lewat Tokopedia di hari Ramadan menggunakan kartu kredit ataupun debit mandiri bakal dapetin diskon. Diskonnya jadi berkah hingga Rp250.000 dan diskonnya ini bisa sampai tanggal 20 Mei 2020. Jadi jangan sampai kelewatan, linknya tak taruh di bawah untuk dicek ya. Jangan sampai kelewatan. Oke, jadi ini sekarang aku, kakak iparku sama kakakku, kita mau ke Daejeon dan akhirnya ya Elsa juga di belakang tapi di situ ya. Tapi tadi ngomong apa sih lali aku? Ya, akhirnya setelah sekian lama keluarga aku ya, aku, kakakku yang ini sama kakakku yang satu lagi sama mama papaku satu keluarga aku paling enggak bisa ngumpul bareng. Udah gitu ada kakak iparku sama Elsa, jadi kayak keluarga besar ngumpul bareng gitu ya. Udah lama banget. Soalnya kan kakak pertama aku tinggal Jakarta. Kakak kedua aku udah nikah, tinggal sendiri. Aku tinggal sendiri di Seoul. Orang tua aku tinggal di Daejeon. Jadi sebenarnya nggak mudah untuk kumpul bareng gitu loh ya. Jadi ini mungkin untuk keluarga yang anak-anaknya udah dewasa bisa lebih memahami gimana rasanya. Jadi apalagi kita itu tinggalnya kadang beda negara gini. Jadi kayak kumpul bareng itu bisa jadi setahun sekali, dua tahun sekali gitu ya. Jadi ini kita kayaknya baru mau kumpul bareng setelah 6 bulan. Dan kakakku itu kemarin habis masuk dari Indonesia itu udah di karantina selama 14 hari. Di karantina itu munine koyo anu ya, koyo hewan anu ya. Ya maksudnya udah disuruh tinggal di dalam rumah terpisah 14 hari dan hari ini baru mulai bebas, baru boleh beraktivitas seperti orang biasanya. Jadi udah selesai karantina. Jadi ya makanya kita mau makan-makan bareng, mau kumpul-kumpul bareng gitu ya. Ya, jadi ini perjalanan ke Daejeon 2 jam 40, semoga nggak ada masalah ya Rek ya. Sampai jumpa di Daejeon. Oke, ini karena musimnya udah mulai ganti, udah mulai berubah, jadi ada hijau-hijaunya gini ya. Dan mungkin bolo-bolo udah ngerti harga minyak kan sekarang lagi turun ya, minyak murni. Jadi di Korea ini harga solar yang biasanya per liter 1200 won jadi 900 won. Jadi 993, jadi turun 200 won itu gede banget. Gak tahu di Indonesia ada perubahan atau gimana. Soalnya kan kemarin sempat sahamnya apa minyak itu sempat turun dari yang harga positif jadi minus 37. Jadi yang punya sahamnya itu harus ngutang, malah harus bayar ngutang. Padahal kita beli saham jadinya itu malah jadi punya utang, jadi minus 37 ya, jadi sempat kayak gitu. Oke, selama perjalanan aku kerja dikit ya, soalnya mumpung bisa ngerjakan kerjaan dikit ya, MacBook ini bantu banget ini selama akhir-akhir ini menjadi salah satu barang favorit gue ini ya, tak kerja sih ya. Masih perjalanan dan selama bulan Ramadan ini kan aku upload hampir 2 kali setiap harinya, jadi sibuk banget ini pengerjaan. Ya, tapi jalan udah mulai nggak macet, tapi masih 25 menit lagi. Oke, udah mau nyampe di rumahnya mama papa aku. Yeay. Dan nyatanya pekerjaanku belum selesai, jadi masuk rumah aku harus lanjut kerja lagi nih ya. Aduh. Total perjalanan 3 jam ternyata ya. Akhirnya ketemu kakakku dan mamaku. Kurang ana suri kan. Hindurajje. Auma ini. Nah, itu dia kakak saya sama mamaku. Lo so wonder kan. Lo iseng ngomongin. Lo iseng ngomongin so wonder kan. Ai, sukaya. Astaga. Akhirnya bisa keluar. Imo. Annyeong. Elsa ya. Elsa ya. Elsa ibu 너무 오랜만에 보지. Oke, jadi karena kita banyak banget ini barang-barangnya, tak mindahkan barang dulu ya, tak tunjukin barangnya banyak ini. Segini ini. Ini buat bakar daging nanti malam ya. Oke. Tak pindah barang. Jadi manis gini ya. Kakung Elsa. Kemudian
Oke, jadi ini barang kelihatan wis kayak kapal pecah di dalam rumah. Ini aku mau benain akuarium juga. Jadi bentar ya, melakukan pekerjaan masing-masing. Aku benain akuarium. Kakakku pertama main sama Elsa. Kakakku kedua sama kakak ipar sekarang masih beresin barang. Mamaku juga beres-beres. Oke, akuariumnya udah siap. Kakakku lihatin main-main gini. Kita udah taruh ini juga matnya biar Elsa nggak bahaya. Dan juga makanan ya, mamaku udah nyiapkan buksu hari ini kayak gini. Ya, jadi mie, ada telur sedikit, ada sayuran sama rumput laut, tambahin kuah gini. Lihat, punya aku sak mie ini ngawur mamaku ini. Jadi kayak gini mie-nya. Harus tambahin ya kecap asin dikit gini ya. Kimchi 안 먹어봤네. 맛있네요. 김치도 맛있어. 맛있다. 뭐 이 소방이 맛있네요, 하나. 맛있습니다. 나는 큰 소리로. 나는 아고 있어 makan wake 오랑오랑을. sampai masih kelihatan sama. Ngawur ini. Oke, jadi kakakku mainan di belakang sama Elsa gitu berdua. Aku membersihkan air purifier. Jadi karena orang tua kurang ngerti ya gimana membersihkannya. Jadi ini filternya juga lihat. Ini kotor banyak sekarang. Kotor banget maksudnya. Ya, tadi ini wis tak lapi. Jadi luar sini sekarang udah bersih. Cuman tadi parah banget. Sekarang aku mau bongkar dalamnya dikit. Kita bersihkan ya. Oke, udah lega membersihkan air purifier, filter akuarium sama vacuum cleaner, sedangkan yang lainnya di sini tuh rebahan ini tuh. Kaum-kaum rebahan. Ini enggak, sorry. Iya, cuman Elsa yang enggak. Oke, jadi ini kayaknya kita bakal ke Starbucks. Kaca! By the way, ini fashion saya hari ini, oke? Pakai jaket jeans, celana jeans, sepatu casual seperti ini. Duh, rame banget ini rumah. Ya, jadi ini kita mau keluar, mau ke Starbucks sebentar, mau minum kopi. Mari kita minum kopi. Sudah bebas. Enggak, seharusnya extend ya, 3 minggu. Aduh. Gimana rasanya keluar setelah 2 minggu? Jadi merdeka itu mahal. Bisa jadi ya. Merdeka itu mahal. Cuacanya di sini sekarang sudah mulai agak panas ini ya. Jadi kalau misalnya jadi, pakai nggak mau keluar sama nggak boleh keluar itu beda. Sama kayak gini loh. Kita punya uang nggak mau beli sama pengen beli tapi nggak punya uang itu beda sekali. Bedanya drastis banget ya. Jadi memang merdeka itu mahal. Nggak tahu apa yang terjadi hari ini pakai jaket jeans semua ya. Kakakku ini, kakakku. Hanya saja warnanya beda-beda. Dan menurutku semakin tua warnanya juga semakin tua loh. Tua tau, paling tua warnanya tua. Lebih tua. Lebih tua daripada aku, paling muda. Ini bajunya tua ya warnanya, itu tua malahan ya. Sudah sampai, tapi biasanya Starbucks yang ini bakal penuh banget ini ya. Semoga ada, ada yang dua tempat. Mari kita masuk. Apa tekanin? Ya, karena akibat social distancing, jumlah kursinya itu agak dikurangi kayak gini ya. Tapi untungnya kita masih dapat kursi untuk duduk bareng. Aku duduk sini. Dua orang paling muda duduk di luar. Yang tua-tua duduk di sofa ya. Tua-tua duduk di sofa ini ya. Aku pesan yang fizzy kali ini. Aku pengen yang seger panas. Fizzy yang. Enggak, mau apa? Aku mau makan. Ini apa namanya? Coconut cold. Fizzy, aku bilang fizzy soalnya di Inggris ketika kita bilang minuman bersoda itu bilangnya fizzy. Kopi yang aku cari, tapi udah selesai. Waktunya kita beresin karena Elsa juga udah pengen istirahat kayaknya. Oke, udah selesai ngopi. Besok kita mau ke Pastello. Kelihatan nggak? Kelihatan. Cek zoomnya apa sih? Ini loh. Nah. Kita besok bakal makan siang di sana, udah pesen. Jadi kayaknya tempat makan yang agak wah gitu ya. Mumpung sekeluarga kumpul, kita bakal coba ke sana. Tapi sayangnya papaku pergi kerja ya. Jadi gimana? Tetap cuman berlima gini yang berangkat sama Elsa lah, berenam ya. Sambil jalan, Elsa lagi tidur ini. Nyenyak banget tidurnya. Lucu ya. Kamu kasih buin deh. Kan 20년 된 거 같은데.
menikmati ya. Ada air-air gini berkucruk-kucruk gini. Oke, kita udah nyampe di supermarket besar sini. Nah, di sini aku mau bayar pakai kartu, soalnya aku kan kartu ini kan perusahaan kan ya, YouTuber ini kan perusahaan. Kalau aku bayar pakai kartu, aku bisa dapat diskon 10%. Jadi, ya, jadi udah nyampe. Mari kita masuk. Kita belinya daging gini ya, yang plastikan ini ya. Daging buat Elsa loh. Mahal ini ya. Kotaan gini ya. Memang buat anak dikasih yang terbaik ini ya. Kamu mau? Loh, makan tiga, mau ngawur sama aku. Loh, di muaknya habis. Mau kemau sehat sana, Ma. Iya. Ini yang roti tisu. Rasanya enak kok ini. Ngawur, Mama aku tadi ngambil sampel semua di sini nih. Kayak 7 ada itu. Beli satu. Dan orang Korea itu suka banget sama bawang putih, lihat. Sampai bawang putih aja udah dijual dalam kondisi gini. Ini udah di haluskan ini ya. Kewendeng ya. Minced garlic. Minced garlic ya. Kewendeng ya. Ben mau manggis di sini ya. Ada manggis, Rek. Oh, no, santai deh,괜찮은데. Kondisinya lumayan bagus katanya kakakku. Harganya manggis. Ayo dong. Manggisnya harga piro iki? Yogi. Ah, harganya 9.500. Segini isi 5 1.000. Wah. Itu apokat katun gane. Apokat ini 4 12.000 berapa nanti? Jadi sekitar 170.000 rupiah nih. Ini gitu. Satu kotak 35.000 won. Jadi sekitar 4 470-an berarti. Satu kotak gini. Isi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10. So, mama kulo, nono semangka gratis dan wow pak Yusan. Masih sana Elsa satu lagi. Masih nih. Cinta saja. Biasa biasa. Enggak deh. Sorry. Kamu mana Mickey Mong deh? Kita mau coba kan ini. Rumah, mungkin juga. Mau udah semangat dua. Ya, jadi nggak boleh kayak mamaku ya. Tadi udah dimarahin sama kakakku sama aku. Jangan kayak gini deh. Sampel itu buat dicoba bener-bener satu dua, bukan untuk dikonsumsi, bukan untuk ngisi perut ya. Tujuannya mereka itu untuk yang beli itu tahu rasanya kayak apa. Nggak boleh. Nggak boleh kayak gini. Ini pasti tak upload ini. Mau aku bilang jangan dimasukin, tapi tak masukin vlog ini. Tak jamin. Oke, ini katanya kakakku kemarin waktu pas di Jakarta satu bawangnya itu 100.000 ya. Satunya. Ini sekarang di sini 20. Satu gitu ya. Ini sekarang 20 kilo 1 juta rupiah di Korea. Segini 1 juta ini. Ya. Jadi situasi di Korea kayak gini, Rek, bagi yang pengin tahu. Ya, jadi beli dua belanjaan satu dua gini. Dan ini ya, ini cara-cara yang mungkin kelihatannya basic banget. Diangkat berdua gini kan kayaknya dibagi dua ya. Tapi nggak tahu kenapa, kalau diangkat kayak gini, kerasanya itu kayak ringan banget. Coba, kalau follow-follow lain kali belanja, dibagi dua gini, ngangkat satu-satu. Semua, jadinya itu kayak nggak ngangkat bahkan setengahnya, kayak ringan banget. Oh. Oke, aku udah mandi, biar nanti setelah makan, tinggal sikat gigi, bisa tidur. Ini masih nungguin papaku pulang. Jadi situasinya kayak gitu. Ini meja makannya udah mulai siap. Ya, jadi ini kakak, lagi video call sama kakak iparku yang di Jakarta juga. Kayaknya udah lama banget kita sekeluarga bisa ngumpul bareng gini. Jadi semoga follow-follow juga bisa ngumpul bareng keluarga. Bukan masalah kayak wah ada event gitu, enggak. Cuman bisa makan bersama keluarga ini merupakan hal yang sangat membahagiakan buat kita semua ya. Dan nggak tahu, Polpolo ingat nggak sama alat ini? Dulu tak buat bikin konten. Jadi sebelum ada ini, kalau kita bakar daging kan mesti harus di kompor sana, terus bolak-balik gini. Jadi nggak nyaman, kayak nggak bisa ngomong-ngomong bareng. Yang masak harus bolak-balik. Jadi aku bawa ini, kali ini kita bisa makan sambil bakar langsung. Ini sangat membantu kayaknya. Jadi aku masukin ini, apa namanya, bakteria buat akuarium ini. Sekarang masih mulai jernih, tapi masih agak kelihatan keruh. Tapi besok pagi bakal bersih banget ini. Bakal kita bakar dagingnya. Sehingga aku tak anjir, Jo. Pakai listrik, jadi nggak sekeras api biasanya. Jadi kalau tipis-tipis gini kan cepat matangnya. Kayak gitu. Dan ini ada fungsi fan-nya ini. Jadi karena ini tak tekan, sekarang asapnya itu keserap ke lihat sini loh, sebelah-sebelah sini. Di sebelah sini juga ada. Jadi meskipun di rumah, nggak ada asapnya gini. Mantap.
어유 역시 고수야 꽁지를. 어이 오케이 selamat pagi udah bangun jadi aku udah mandi yang lain masih belum sekarang setengah 9.45 ya. Nanti jam setengah tiga aku sama kakak iparku bakal balik Seoul tapi bakal naik kereta. Hai Elsa. Sama mama. Elsa. Halo. Elsa. Halo. Ya, Elsa kak Isa fokus. Ya ini jadi baru bangun. Akuariumnya kemarin habis tak bersihkan sekarang bagus banget kondisinya. Lobsternya juga sehat banget sekarang ini. Ah. Jadi sebenarnya di rumah mama papaku ini ada singa. Singa. Eng, eng. Ada Oh, 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 kita padahal bookingnya setengah 12, jadi ini telat, harus cepet-cepet ini ya untuk pergi makan siang. Oke, jadi itu Pastelo yang mau kita kunjungi ya. Pastelo, ini nggak pernah kesana aku, cuman mau mencoba pertama kalinya ini. Ya, tempatnya lumayan indah, pemandangannya juga bagus. Oh, sangat gitu betul, jauhnya. Wah, ini atas banget ini ya. Tada! Ya, jadi punya Elsa udah disiapkan. Nah, yogi andra go. Kayak senasta. Ibu jawa. Oke, rotinya udah keluar. Seperti biasa ya, teman-teman, ini mesti dikasih roti gratis, tak nyoba roti. Aduh, lupa. Kayak banget ini. Esa tuh. Ayam. Mushroom udah keluar. Wine juga ada. Oke, okay. Pesan wine hari ini. Yuhu. Oh, mushroom sinja mushroom ya. Sup jamurnya itu benar-benar jarum, kok jarum, jamur. Wah, cincin kita. Eh, ini gila ya. Wow, tak coba ini deh. Oke, ini perjalanan pulang bareng kakak iparku. Ya, tapi mobilnya ditinggal di Daejeon jadi naik kereta. Tapi aku lupa untuk ngupload video hari ini. Harusnya jam 2 udah ke posting, ini udah setengah 3 mandi ya. Tak buru-buru bentar ya, Rael.